5 April 2021, bencana banjir bandang dan badai angin Seroja melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar kabupaten-kabupaten di Nusa Tenggara Timur mengalami secara langsung dampak dari bencana tersebut. Akibat dari banjir bandang dan badai angin Seroja, banyak bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Salah satunya SMP Negeri Oeuban, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dan pada saat ini, proses renovasi sedang berlangsung dan dilakukan. Perbaikannya mulai dari fondasi hingga sampai pada atap. Ada satu momen yang berkesan bagi saya ketika kami mengambil gambar di salah satu rumah korban. Di sana rumahnya sudah tertimbun lumpur, bahkan dapur-dapurnya hilang, makanannya semua juga terbawa oleh arus sungai. Tetapi di saat kami ingin pamit pulang, kami ditawarkan untuk minum air kelapa, bahkan juga ditawarkan untuk mau kalau bisa bawa pulang. Di situ saya merasa terkesan karena sudah kehilangan tetapi masih mau berusaha untuk memberikan bantuan lagi kepada orang lain. Terima kasih Tangan Pengharapan untuk bantuan renovasi gedung sekolah SMP Negeri Oeuban, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Bencana yang terjadi mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya dan menikmati waktu bersama keluarga selagi masih diberi kesempatan. Kehilangan memang menyakitkan, tapi menyerah bukanlah sebuah pilihan karena Tuhan punya rencana yang baik untuk hidup kita. Total bantuan yang telah disalurkan pada minggu ke-9 ini sebanyak 991 paket di Kabupaten Sumba Timur, 463 paket di Kabupaten Kupang, 346 paket di Kabupaten Malaka, 103 paket di Kabupaten Alor, 300 paket di Kabupaten Lembata, 617 paket di Kabupaten Adonara, dan 2.767 total pembagian paket donasi yang telah dibagikan. Paket bantuan yang telah diberikan berupa makanan siap saji, sembako, amenities, pakaian, kasur, dan sarung. Penyaluran bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Dan sampai saat ini, pengobatan gratis masih berlangsung dengan total 413 orang di Kabupaten Timur Tengah Utara. Bagi Anda yang memiliki kerinduan untuk menabur, kami masih membuka kesempatan bagi Anda untuk mengirimkan melalui rekening berikut ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah menunjukkan kepedulian kepada mereka. Selama kita masih berdiri, cobalah untuk ulurkan tangan kepada orang-orang yang sedang jatuh dan membutuhkan pertolongan kita. Helping people live a better life.